Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Alhamdulillah. Are you ready for this meeting? Ready ya? Okay, before we start our lesson, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now I will check your attendance before we start our lesson. Anyone who is absent today? Nothing? Nihil? Okay, Nihil. Good. Dipertahankan ya. Okay. Ada yang tahu nggak what the material will be discussed today? Ada yang tahu materi apa? Ya, Rizal. Apa? Ya, good. Expressing of asking and giving opinion. Nah, expressing of asking and giving opinion itu yang kayak gimana? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi, asking itu meminta. Asking opinion berarti meminta pendapat dari orang lain ya. Kemudian giving, giving itu memberi, memberi opinion kepada orang lain. Di dalam asking and giving opinion itu ada dua situasi. Yang pertama itu informal, kemudian yang kedua itu formal. Yang informal yang kayak gimana? Betul, yang resmi ya, yang formal, sorry. Yang formal itu yang resmi. Contohnya seperti di pertemuan bisnis misal, atau meeting bersama guru atau orang-orang yang penting ya, misal presiden gitu misal. Kemudian yang informal. Informal, tadi kan yang formal itu yang resmi. Nah, yang informal itu tidak resmi. Contohnya, ya betul, sama teman, sama sahabat, itu gitu ya. Itu yang informal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any questions? Not yet. Oke, not yet. Sekarang kita ke contoh ya, example. Di situ ada I feel that we should bla 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 bla. Nah, I feel that we should itu menunjukkan asking atau giving opinion, formal atau informal? Formal. Good. Kemudian ada lagi tuh I think that bla 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 bla. Itu menunjukkan asking atau giving? Giving lagi, betul. Formal atau informal? Informal situation. Good. Pinter-pinter nih ya. Pinter. Karena gak ada pertanyaan, kita mencoba ke soal ya. Di sini saya bawa paper yang di dalamnya itu terdapat beberapa gambar ya. Terdapat beberapa gambar. Nanti saya bagikan ke kalian. Minta tolong Rizal buat dibagiin. Okay, thank you. Bisa dilihat, bisa diperhatikan dulu di situ gambarnya. Ada beberapa gambar ya. Nanti I want you to give your opinion about the picture. Misal yang pertama itu ada man. Nah, your opinion about the man itu apa? Ditulis di situ. Oke? Okay? I will give you 7 minutes. Finish ya. Oke, okay, finish. Thank you, Rizal. Okay. Nanti ini saya cek di rumah ya. Sekarang saya ada sebuah project ya, project kelompok. Nanti projectnya apa gitu, ada yang kepo nggak? Ada yang kepo? Projectnya apa, Miss? Apa ya? Oke, okay. I will explain the project, jadi so listen carefully. The project is make a group include 2 people ya, yeah. Make a group include 2 people. Then, make a dialogue about asking and giving opinion, but the dialogue based on the topics. Jadi nanti I will give you 3 topics. Yeah. You choose one of the 3, and then you make a dialogue about the topics. Include asking and giving opinion. Understand? Understand, okay? And then, the dialogue will be shown by video. Yeah. Jadi nanti kamu sama partner kamu itu menampilkan dialog itu di dalam video. Ya, nanti di post di YouTube, kemudian linknya di post, bukan di post, di share di grup kelas. Untuk topiknya, saya beri 3. Yang pertama smoking, floating, and healthy. Jadi kalian bebas tuh mau pilih yang mana. Oke? Okay? Deadline-nya 2 weeks later, 2 minggu yang akan datang. Nah, setelah 2 minggu pertemuan
dua minggu yang akan datang itu, setelahnya nanti saya minta one or two groups to explain the dialogue in front of your friends. Jadi nanti maju ke depan, jelasin. Jadi dialog ini tuh tentang smoking misalnya kayak gitu. Nah, saya kasih opinion di bagian sini, give opinion di bagian sini seperti itu ya. Paham? You understand? Okay, good. Paham ya sama projectnya? Okay, nanti di meeting selanjutnya nanti kita kalian make your dialog. Jadi kalian buat dialognya, kemudian nanti kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ke saya. Nanti jadi kita buatnya di sini dialognya gitu. Nanti jadi kalau misalkan dari saya udah okay dialognya, baru kamu buat videonya. Kayak gitu ya. Jadi nanti buat dialognya tuh di sini di kelas, tapi minggu depan. Kalau mau nyicil enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Minggu depan kayak di storyin. Terus nanti kalau dari saya udah okay, baru kalian buat videonya. Nanti buat kalau masih ada yang bingung buat teknis videonya kayak gimana, besok saya jelaskan. Ya? Paham ya? Gitu ya, paham ya? Okay. What time is it? Oh, okay guys, time is over. No question ya. If there is a question, you come to me in my office or you can ask to me next week, ya? Yeah? Okay. Gitu aja. Thanks for today. Sekarang jamnya makan siang, jangan lupa makan. Apa lagi ya? See you for next week, ya? Yeah? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, bye guys. Yes, thank you.